Pemirsa, viralnya syuting sinetron di tempat pengungsian bencana erupsi Gunung Semeru menuai banyak kecaman. Bupati Lumajang menegaskan kegiatan syuting tidak berizin dan harus dihentikan. Adegan proses syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Semeru menuai kecaman berbagai pihak. Pasalnya, proses syuting dinilai mengabaikan perasaan para pengungsi yang masih berduka lantaran kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Sementara Bupati Lumajang menegaskan proses syuting yang mengambil latar pengungsian di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini tidak mengantongi izin. Bupati memerintahkan proses syuting segera dihentikan. Ketika pelaksanaan syuting sinetron itu, sekali lagi saya katakan tidak ada surat izin yang keluar dan tidak ada surat izin yang diterima oleh siapapun karena memang surat izin itu tidak ada. Kini di lokasi pengungsian di Desa Penanggal sudah terpasang banner larangan pengambilan foto maupun video kecuali dari media yang akan meliput kegiatan pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.